Halo Ica, apa kabar? Lama tak jumpa dengan Ica nih. Ah, makin hitam dia. Iya, makin hitam dia ya. Resmi ini. Ica makin hitam, keseringan kali pergi di mancing pas libur. Iya kan? Iya. Aduh. Apa kabar bapaknya sama adiknya, mamanya? Baik. Adikmu umur berapa sudah ya? 3 bulan sudah ya? Enggak terasa. Nah. Ica, apa kabarnya? Sehat selalu. Sepatunya Ica masih ada? Buku yang dikasih kemarin? Masih ada? Ada. Masih? Pensil? Aduh, penghapus? Tidak ada. Ya, kasih ingat Pak Guru nanti ya. Pensil, penghapus, apa lagi yang tidak ada? Hah? Apa lagi yang tidak ada? Pas kakinya? Tidak ada. Aduh. Apa lagi? Ikat sudah ya. Pas kaki, penghapus, pensil, apa lagi? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Iya. Tapi tasnya ada? Ada. Tasmu yang baru tuh mana dulu? Rumah. Yang besar tuh? Ada. Ada di rumah? Iya. Kan yang kan dua, kan? Iya. Yang satu tuh yang warna pink. Warna pita. Ya, yang satunya yang agak putih besar tuh kan, sama pink campur gitu kan? Iya, nyakit. Kalau pita di mana dia? Di hutan. Hah? Ikut nenek. Di mana? Neneknya di mana kah? Di sana, tempat yang dulu. Hah? Iya. Jadi kalau pita mau ke rumahmu sama siapa? Sama bapak. Pak Langi. Jadi kalau Pita ke sekolah, enggak sekolah kan sudah dia? Iya, sama Katara kemarin banyak sekali yang komen di kolom komentar kita. Katanya gimana dengan Pita? Apakah dia sekolah atau enggak? Tapi setahu kita kemarin sih masih sekolah pas libur. Setelah libur itu kita enggak tahu karena memang Pita nggak naik kelas karena dia memang belum tahu huruf sama Kaltara. Kalau Ica naik kelas atau enggak? Naik. Betul. Iya. Ica naik kelas ya. Nanti kalau naik kelas berarti harus rajin lagi belajar ya. Iya, sama Kaltara luar biasa untuk pencapaian Ica saat ini. Di rumah Ica sama siapa? Ya. Ica. Ih, kok ada ulat? Nah, Ica, kemarin Pak Guru lihat pijalan kaki ke sana. Pergi sama Monca. Ya, kalian pergi mancing di mana? Di Binai. Di Binai. Dapat banyak kah? Sedikit. Hah? Sedikit. Kenapa bisa? Hah? Nggak ada ikan cacingnya? Nggak mau makan ikannya kah? Kalau pergi berdua nggak takut kah? Nggak. Hah? Nggak. Mamamu bilang apa tadi hari ini? Ada mau pergi mancing kah? Nggak bilang. Nggak bilang? Paling di rumah aja dia ya? Ica kalau pergi sekolah jarang sarapan? Ica kalau sekolah jarang makan? Pagi? Katanya Monca, biar ada nasi si Ica tuh malas makan. Kenapa? Malas, tetap lapar. Kenapa? Apa? Tidak lapar. Takut terlambat. Takut terlambat, mana? Makanya bangun lebih cepat lagi, bangun jam 5. Kau bangunnya, Ica bangunnya sudah ada matahari terbit. Lambat lah. Bangun jam
3 ya. Cih, dapat nilai, dapat rapot dia. Ada sampulnya, iya. Enggak apa-apa. Ya, dapat nilai rapot ini Pak Guru, lihat rapotnya. Vita, Vita Laura. Apa? Ica Aprilia. Tuh. Ayo kita lihat nilainya. Gimana fotonya? Nah. Itu nilainya. Ada 70, 63. Nah. Ya, belajar lagi ya, tingkatkan lagi belajarnya ya. Menulisnya, membaca. Oke, bahasa Indonesianya ya. Apa? Dikasih kembali semua. Minta semua, suruh kasih kembali kalau sudah. Oh, ambil staples dulu, Cak. Kita staples dulu nih. Ini lagi sibuk nih sama Kaltara. Ini staplesnya mana tuh? Kita staples dulu ya, punyanya Ica. Nah, ini Cak lagi terima rapot, sudah terima rapot dari Ibu Laung, wali kelasnya. Gimana? Senang enggak? Senang. Ini apa namanya? Rapot. Di dalam rapot apa isinya? Nilai. Ah, nilai. Pandai. Nilainya Ica. Selama Ica belajar, nilainya ada dalam sini, ditulis, dicatat ya. Dicatat sama Ibu, Ibu Laung, nilainya Ica. Ica ternyata sudah berhasil dan naik kelas. Nanti kalau di kelas 2 lagi harus belajar lagi ya. Kita taruh dalam sini. Nah. Oke, nanti di sampai di rumah lihat, wah, ada nilainya. Vita, sudah lama enggak pulang ke rumahmu? Iya. Dia di mana sekarang? Di tempat Bapak Langi kah bapakmu? Tidak. Hah? Tidak. Di mana dia? Di hutan. Di hutan? Ngapain dia? Tahu. Enggak kasih tahu kah kalau sekolah? Enggak. Oh, belum pernah ketemu lagi. Selama libur. Oh iya, Sobat Kaltara. Jadi nanti Ica kalau ketemu bilang ayo sekolah, ya. Kalau Ica senang aja ke sekolah? Iya. Senang. Harus rajin belajar di rumah. Apa tadi yang belum Ica punya? Pensil, penghapus. Iya, sekalian nanti sama Rusmini karena Sobat Kaltara sebelum libur ada salah satu donatur yang mengirimkan rezeki untuk Ica dan siapa? Rusmini untuk beli keperluan sekolah pas naik kelas. Nanti kita kalian sama Kaltara. Kalau Ica masih kurang di penghapus, rautan, pensil dan juga kaos kaki. Nah, dia lagi asik main ini. Kenapa? Lampumu masih terang kah? Eh, HP bapakmu ada lagi kah? Ada. Hah? Soalnya bukan HP yang dulu lagi. Lain lagi? Iya. HP yang dulu mana? Pendi kan? Apa yang dikasih Om Pendi hilang? Iya. Hilang gimana? Nggak tahu. Jadi kartunya bapakmu nggak ada sudah? Iya. Jadi makanya kita susah telepon bapakmu kan? Nggak ada kartu. Jadi HP-nya yang sekarang nggak ada kartunya? Iya. Jadi kalau nonton, nelpon jadi nggak bisa nelpon. Iya. Aduh. Iya, sama kata nanti kita belikan kartunya untuk bantuan karena. Nggak ada nomor yang bisa kita hubungi. Makanya kalau Bang Yang kesana tuh ya kadang beliau nggak ada.
terus bisa berbicara. Oke, teman-teman, terima kasih Cak. Bye bye. Semuanya thank you. Sampai jumpa.